Saudara, aksi belusukan Presiden Joko Widodo di Sulawesi sempat menuai protes. Namun aparat TNI langsung menghalau puluhan mahasiswa yang menggelar orasi. Saudara-saudara rakyat yang ada di Sulawesi Selatan, kedatangan Joko Widodo di Sidrap dan di Makassar sebagai markas saudara-saudara. Dalam orasinya di depan Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, para mahasiswa menilai belusukan Presiden Joko Widodo hanya menghamburkan uang negara. Demonstran juga menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Aksi mahasiswa akhirnya dibubarkan oleh aparat TNI yang bersenjata lengkap, dan unjuk rasa sempat membuat arus lalu lintas di sepanjang Jalan Alauddin Makassar macet. Dan saudara, berikut ini rencana kunjungan kerja Presiden selama di Sulawesi. Pertama, hari ini Jokowi datang menuju ke Maros, Sulawesi Selatan. Kemudian tadi kita saksikan di Sidenreng Rapang, masih di Sulawesi Selatan. Menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dan keesokan harinya menuju ke Mamuju, Sulawesi Barat. Dan berakhir di Kendari, Sulawesi.